Ini miniatur tanaman lada. Ini sejarahnya lada. Mulai tahun 1869. Asal-usul lada dari India Selatan. Manuskrip awal penulisan sejarah Bangka. Ya, ini bro, sejarah nih bro. Nah, bisa mau coba bro? Mbok bro, semales mau coba. Jenis-jenis batu yang ada di Pulau Bangka. Batu kosan. Macamnya akeh-akeh. Batu akeh gak ono ini, bro. Nah, ini sing apik iki, bro. Granit iki, bro. Ini dipoles apik. Black stone. Black seal. Batu quartz. Ini jenis kapal-kapal yang dipakai di sini. Ini jenis batu-batu lagi. Kayak ono gilap-gilap nang kene. Teke akuarium apa iki, bro? Oh, ini gelaya api. Halus ya. Ini batu pirolusit. Ngapik bro batu ini bro. Kayak kita ada tanaman-tanaman ini. Padahal ya gak. Jenis batu ini unik bro. Bagus batunya, terlihat artistik. Mesin ketiga rek. Cuma 1-0. Mbok jaman pira iku? Ini teropong teodolit
teleskop. Lintas sejarah timah Indonesia muake bro, aku bermoco. Di suasana museum timah di Bangka kayak gini bagus ya. Ini foto kondisi di Bangka tempo dulu di penambangan timah itu bro. Ono kubuke, ono rile-rile. Nah, kondisi ini seperti ini bro. Wah, seperti zaman-zaman dahulu kala. Ini kafe, warung-warung zaman dahulu. Warkop-warkop Pujasera. Seperti itu bro. Nah, ini foto zaman dahulu tempat pertambangan timah bro. Foto asli bro, bro. Itu lukisan nih. Ini penambangan timah zaman dahulu seperti ini. Masih sangat sederhana. Ini di masa-masa awal penggunaan mesin. Menggunakan mesin tenaga uap. Kendaraan masa lalu. Zaman dahulu naik ini keren bro. Nah, ini penambangan di zaman modern.